Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amis, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Aquatic Farm. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas jenis ikan siklid dengan harga yang cukup fantastis. Istilahnya di kelas menengah lah ya. Sebelum lanjut ke videonya, baiknya buat kalian yang baru mampir dan bergabung, klik dulu tombol subscribe-nya, like dan share videonya agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten tentang ikan hias, baik ikan siklid dan juga ikan predator. Oke, langsung saja di urutan pertama ada ikan siklid Red Empress. Ikan siklid Red Empress banyak ditemukan di seluruh area Danau Malawi. Red Empress yang artinya permaisuri merah. Sesuai dengan namanya, ikan berpenampilan cantik yang cocok untuk tambahan koleksi siklid di rumah kalian. Ikan ini termasuk ikan pendamai ya kawan. Red Empress bisa mencapai ukuran maksimum di 25 cm. Kita lanjut ke jenis berikutnya, ada ikan siklid Maulana Bicolor. Wah, ternyata ikan siklid juga ada ya yang namanya Mang Maul. Mang Maul. Oke, ikan siklid dengan warna tubuh biru dengan garis vertikal kuning sangat terlihat eksotis ketika ikan ini sudah berukuran dewasa. Warna cerahnya dengan kontras tertentu sangat menggoda kita para hobi siklid untuk memelihara ataupun memilikinya di tank siklid tentunya. Siklid jenis ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi kalian yang suka koleksi warna-warna yang mencolok dari ikan siklid. Maulana Bicolor dapat tumbuh hingga 13 cm di habitat aslinya. Oke, kita lanjut ke jenis selanjutnya, ada ikan siklid Spilonotus Tanzania. Nah, dari beberapa jenis ikan siklid Afrika, spesies ini merupakan spesies yang tergolong memiliki warna yang paling indah dengan perpaduan warna biru disertai garis horizontal di bagian bawah perutnya yang berwarna kuning tua. Cakep bukan? Ukuran tubuh jenis siklid Tanzania ini bisa mencapai di 25 cm. Oke, di jenis selanjutnya ada ikan siklid Blue Neon. Berikut ini adalah keluarga Aulnocara yang bernama Blue Neon. Aulnocara Blue Neon memiliki warna yang sangat sempurna dan harganya pun berbeda dengan Aulnocara lainnya. Blue Neon agak sedikit pedas di masalah harga ya kawan. Ikan siklid berkepala biru dengan badan berwarna kuning disertai sirip atas dan bawah yang berwarna biru. Panjang ukuran bisa sampai 14 cm. Oke, next kita lanjut ke urutan berikutnya. Ada dari jenis siklid Taiwan Drift. Yoi, kita lanjut ke jenis Taiwan Drift. Ikan siklid yang memiliki banyak warna dan paduan warna-warni dengan corak-corak vertikal hitam ketika masih remaja. Untuk lebih paham warna apa saja yang ada di ikan ini, coba aja teman-teman simak video berikut ya. Panjang maksimal dari Taiwan Drift bisa mencapai 6 inci ataupun setara dengan, aduh matematikanya nol besar, 6 inci seberapa meter ya, seberapa senti. Di urutan selanjutnya ada ikan siklid dari jenis Star Sapphire. Sebutan nama keren dari ikan ini adalah Placidochromis sp. Penocillus Tanzania Star Sapphire. Coba itu Siti, ngaran lauk mani panjang gitu. Ampun deh Siti. Nah, ikan siklid ini memiliki warna yang cukup unik dengan warna dasar biru gelap ketika masih remaja disertai dengan spot ataupun bintik putih di seluruh badannya. Bukan jamur ya teman. Selanjutnya ada dari jenis Mararock Cichlid. Mararock Sulfurhead berasal dari Danau Malawi. Ikan ini hidup di habitat yang sangat dangkal dan berbatu. Ikan ini juga termasuk pendamai ya teman, jadi jangan khawatir untuk mencampurkannya dengan ikan siklid lainnya di akuarium kalian. Dan ikan Mararock bisa mencapai tumbuh hingga 25 cm.
Di urutan terakhir ada ikan siklid Protomelas ornotus. Ikan siklid dari keluarga Hab ini berasal dari Danau Malawi. Ikan siklid ini yang memiliki warna biru di bagian tubuhnya dengan sirip berwarna oranye bercampur biru, begitu juga dengan sirip bawahnya. Protomelas ornotus bisa tumbuh sampai 9 inch atau setara dengan 23 cm, cukup lumayan besar. Oke teman-teman, mungkin itu dia beberapa jenis ikan siklid di kelas menengah ke atas. Mungkin ada dari beberapa jenis ikan siklid lainnya yang tidak saya sebutkan, karena macam ikan siklid itu banyak dan varian harganya pun bervariatif untuk di kelas menengah ke atas. Yang saya maksud dari kelas menengah ke atas artinya harganya bukan untuk pemula ya. Tapi kalau kalian banyak duit itu tidak dipermasalahkan sama sekali. Sok, mangga atuh berburu ikannya. Untuk tambahan koleksi tentunya. Apabila ada kesalahan penyebutan ataupun kesalahan lainnya, mohon dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Karena tujuan saya hanya untuk edukasi. Terima kasih buat semuanya yang sudah mampir ke channel Aquatic Pam. Jangan lupa juga dukungannya untuk mengklik tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.